Inilah hari bersejarah 14 Desember 2016 kita masuk babak final lagi untuk 5 kalinya Piala AFF. Dan sekarang di tahun 2016 kita doain, kita dukung, kita berharap akhirnya Indonesia bisa menjadi juara. Dan yang pertama tentunya leg yang pertama ini di Pakansari Cibinong Bogor, kita akan dukung habis-habisan untuk Indonesia. Valentino Jepret Simanjuntak tidak di studio tetapi sudah ada di Hotel Aston Bogor, Sentul Bogor, untuk mendukung tim nasional Indonesia. Kita lihat mulai dari mereka persiapan, latihan, menuju keberangkatan mereka nanti ke stadion, dan juga tentunya bagaimana suasana penonton yang mendukung dan suasana di stadion nanti. Tetap tontonin Jepret 24, Jepret di stadion, tentunya hanya di Jepret TV. Kita sudah sampai di area lingkaran ke Stadion Pakansari di Cibinong Bogor. Kita lihat ramai sekali para pendukung tim nasional Indonesia karena ingin mendukung Indonesia menang berhadapan Thailand di leg yang pertama AFF Suzuki 2016. Kita lihat keramaian apa yang terjadi di dalam, dan kita akan buat gaduh, kita akan buat semangat, dan kita akan yakin Indonesia menang hari ini. Rizky Pora! Semoga saja ini yang menjadi masuk. Kita lihat. Peluang di sana. Dan terbukti kan, doa lo membuat Indonesia menang 2-1.
pendukung Indonesia. Let's go.